Salam Kicomania. Ketemu lagi di Tenaga Gembang Lur. Stok murai batu trotolan Lur masih betina ini. Ini trotolan memakai ring hijau. Dan ini memakai ring biru emas. Jadi stok murai batu trotolan betina masih ada stok 9 ekor. Masing-masing memakai ring berwarna beda-beda. Ring biru, ring coklat, ring biru emas, ring ungu muda, juga ring hijau. Ini memakai ring warna hijau, Lur. Untuk ring warna hijau ini indukan dari pejantan Balak Sabang PE19 kali betina Medan PE13. Jadi ini memiliki tra Sabang ya. Jadinya ini betina Medan, itu kelihatan pola ekornya. Usianya 2 bulan 2 setengah dari peternak Mas Dadu Coy dari Jombang. Untuk selanjutnya ini memakai ring biru mas. Biru mas ini indukan dari pejantan Medan versus pejantan Medan juga. Pejantannya indukan PE21 dan betinanya Medan PE13. Ini nanti jadinya Medan ya, karena induannya sama-sama Medan. Kalau yang ini ring coklat, sudah pernah saya bahas. Jadinya motifnya ini Medan. Ring coklat ini teman-teman. PE22 setengah versus betina PE12. Ini telah prestasi, jadinya Medan telah prestasi. Jadi banyak sekali stok murai batu betina yang masih trotolan di agen burung Tulungagung. Ini memakai ring biru ya, sekali teman-teman tinggal dipilih. Masih ada stok 9 ekor ya. Ini niatnya dan ini ada 4 ekor. Untuk pertama dulu, ini ring hijau.
Ultra Sabang. Asli lokal ya semuanya, 9 ekor ini. Ini yang kedua. Ini ring ijo Balak Sabang versus Medan, jadinya lebih ke apa ya teman-teman, ke balak ya ini. Tadi sempat saya sebutkan di awal itu Medan, tapi ternyata ini jadinya lebih ke balak ya, ke Balak Sabangnya. Ring ijo, ini ring coklat, jadinya Medan. Ini ring coklat juga. Jadinya lebih ke Medan ya, Medan lokal ya, seperti ini maksudnya. Pelarian tuh. Terus ini yang kelima. Jadinya balak teman-teman. Ada yang terah prestasian. Oke teman-teman, ini video saya bikin yaitu untuk stok trotolan betina ya, ada 9 ekor. Mungkin ada teman-teman yang ingin memelihara mereka tuh, ini silahkan ya, nanti bisa langsung kontak-kontakan ke saya sebagai admin. Ini rata-rata panjang ekornya 9 sampai 10 ya. Tapi yang jelas ini tra ekor panjang semua dan burungnya sehat-sehat. Oke, akan saya sebutkan ciri khas dari murai batu ini ya, dari yang memakai ring lebih enak nanti mantaunya. Ring biru pejantan hias 15 setengah kali betina Medan PE13. Untuk ring coklat pejantan 22 setengah Medan kali betina hias PE12, ini terah prestasi. Dan ring biru juga terah prestasi. Untuk ring biru mas pejantan Medan PE21 kali betina Medan PE13. Ring ungu muda pejantan Balak Sabang PE19 kali Balak 12. Dan untuk ring hijau pejantan Balak Sabang PE19 kali Medan betina PE13. Jadi itulah masing-masing ciri khas dari murai batu trotolan ini ya. Tinggal dipilih monggo, biar enak mantaunya. Pakai ring yang berbeda-beda ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Inilah stok betina di Agen Burung Tulung Agung. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe dan dukung terus ya.
Oke, terima kasih. Salam Kicau Mania.